Akbar. Allahu Akbar. Eh, tak mau naik dia. Berat, berat. Pembukaan acara rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Kementerian Agama yang sebetulnya HAP itu jatuhnya tanggal 3 Januari 2019 nanti ke 73. Tapi dalam rangka itu kita adakan beberapa kegiatan. Hari ini lomba olahraga voli ya. Kemudian nanti Hamis Jumat itu ada badminton, kemudian nanti mulai juga catur, ada juga nanti zikir di sini nanti insyaallah sekitar 2000 jemaah nanti akan hadir. Pesertanya dari mana aja, Pak? Zikir itu dari Sepupang ini, kemudian juga dari karyawan-karyawan kita di sini nanti sekalian. Habis itu ada donor darah juga. Kemudian ada perkemahan pemuda atau pelajar lintas agama yang diadakan di Tanjung Riau. Kemudian ada acaranya puncaknya itu nanti tanggal 3 Januari di Empu Putri, direncanakan dan kurang membandingkan peserta nanti yang akan ikut acara dengan pembinaan Pak Wali. Kemudian ada lagi kegiatan Jalan Sehat Kerukunan Beragama. Kemudian nanti puncaknya kita ada malam syukuran Hari Amal Bakti Kementerian Agama, dan itu nanti di salah satu tempat, dan nanti akan menampilkan kesenian-kesenian lintas agama nanti di situ, dan kita akan undang juga tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Batam dan juga di provinsi, mungkin kita undang beberapa nanti supaya di situ akan kita sampaikan beberapa penghargaan untuk tokoh agama, rumah ibadah, kemudian juga penghargaan beberapa perlombaan yang kita adakan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Tujuan itu semua tentunya menjadikan masyarakat Batam yang rukun sehingga terjalin kerjasama yang harmonis di semua agama. Kemudian cipta tiga kerukunan umat itu, kerukunan intern, kerukunan antar umat agama, dan kerukunan antara umat agama dengan pemerintah. Itu yang kita harapkan, mendukung program pemerintah daerah dalam memajukan, tapi bukan dalam bentuk fisik, dalam bentuk tiga kerukunan itu. Karena kalau tidak rukun kan susah juga untuk membangun, dengan rukun lah kita bisa membangun. Apalagi kita berbatasan dengan negara-negara besar yang dekat, ada Singapura, ada Malaysia. Ini kalau Batam tidak kondusif akan mengganggu iklim investasi dan juga kunjungan pariwisata, dan itu yang kita tidak mau. Dengan ada itu ini pasti akan ada dampaknya positifnya. Iya. Ada dampak positifnya tentu masing-masing agama sudah merasa satu keluarga, satu bangsa kan, yang dekat dengan negara kesatuan Republik Indonesia, ada Bhinneka Tunggal Ika nya, ini yang kita tonjolkan dengan Pancasila ya. Sehingga semua merasa dalam hal-hal yang sifatnya sosial kita ada bersama. Mungkin dalam bentuk ibadah silakan masing-masing jalankan sesuai dengan ajaran agama. Apa kaitan tanggal 17 April itu? Iya, pasti ada kaitannya. Karena dalam tanggal 3 Januari nanti, salah satu yang kita agendakan itu adalah deklarasi bersama tokoh-tokoh agama untuk pertama supaya masyarakat menggunakan hak pilihnya pada saat minggu nanti. Kemudian supaya menjaga kondisi yang tetap aman dan damai sebelum dan setelah pemilu. Di Hari Amal Bakti yang 73, harapannya ke depan, Pak? Tentu kita harapkan Kementerian Agama semakin baik melayani umat, sehingga kedamaian itu akan terus kita kebarkan kepada masyarakat. Terima kasih, Pak. Sampai sejauh ini, tiga. Demikian Warta Kepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe,